Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Izinkan kami menyampaikan rasa hormat. Yang pertama, yang kami hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir dan Ibu Nurjanah yang saya hormati. Yang saya hormati Sekretaris Umum PP Pak Abdul Mukti, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof. Sofyan Anif, juga Pak Ketua Badan Pembina Harian PP Muhammadiyah Pak Dahlan Rais, seluruh jajaran PP Muhammadiyah, seluruh jajaran PW dan PD Muhammadiyah Surakarta, serta para tokoh-tokoh yang hadir bersama di sini, para panelis yang mohon izin tidak bisa disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, dan yang kami banggakan seluruh hadirin yang memilih untuk hadir di dalam kegiatan pada pagi hari ini. Masya Allah, sedang datang ini Pak Haidar, suasananya suasana yang antusias tapi tertib. Ini gambaran ciri Muhammadiyah ini barangkali Pak. Ada ketertiban selalu di situ. Insya Allah forum ini forum tukar pikiran, tukar gagasan yang tadi sudah dibukakan awalnya dengan amat baik oleh Pak Ketua Umum Pak Haidar. Bagaimana negeri ini dibangun bukan kebetulan tapi gagasan, dan tokoh-tokoh pendiri Republik ini itu memiliki akumulasi pengalaman perjuangan, memiliki wawasan yang amat luas, pengetahuan keilmuan yang mendalam, dan ketika mereka diminta untuk menghasilkan saripatinya maka muncul sebuah kesepakatan yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang seluruh bagian dari pembukaan itu menjadi dokumen pemikiran politik dengan pondasi intelektual solid yang bila disandingkan dengan keputusan-keputusan negara lain kita bisa mengatakan inilah pondasi terbaik yang ada di banyak tempat. Itu dalam arti yang sesungguhnya, karena bukan sekedar kesepakatan tentang kata-kata, tapi di balik itu ada pikiran mendalam, ada penderitaan panjang kolonialisme, dan ada kehausan atas keadilan. Mengapa republik ini didirikan? Karena kolonialisme bertentangan dengan prinsip keadilan. Jadi republik ini didirikan pada ujungnya untuk sebuah tujuan, yaitu kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat penutup di dalam pembukaan, dan itulah intisari mengapa kita merdeka. Bukan sekedar menggulung kolonialisme tapi menggelar keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga yang menjadi prinsip kami. Saya Gus Muhaimin berangkat dengan sebuah niat dan tujuan bahwa ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bukan sekedar mengubah, tapi kami ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih setara, Indonesia yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua. Prinsip keadilan adalah prinsip utama yang kami hendak bawa. Ini yang kemudian nanti akan diterjemahkan di dalam berbagai macam kebijakan. Mengapa kita menuju ke sana? Izinkan saya menengok sedikit perjalanan bangsa kita. Bila kita tengok perjalanan bangsa ini, itu dimulai dengan kita menyepakati jadi satu bangsa. Kalau boleh slide-nya boleh ditayangkan. Mulai dengan satu bangsa.
tahun 28 berbagai suku budaya menyepakati kami menjadi bangsa Indonesia. Dan kesepakatan bangsa Indonesia itu ditandai dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak menyepakati bahasa persatuan, mungkin di kampus-kampus Muhammadiyah itu kalau kuliah mahasiswanya dari mana-mana harus pada belajar bahasa. Kenapa? Karena bahasa Indonesia belum jadi bahasa persatuan. Hari ini kita menganggap menganggap sebagai sesuatu yang biasa saja bahwa kita memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia. Uni Eropa bersatu, ada 28 bangsa, 28 suku, bahasa persatuan mereka, bahasa resmi mereka adalah 23 bahasa. Seluruh kesepakatannya ditulis dalam 23 bahasa. Setiap parlemennya bersidang, di belakang ada penerjemah. Semua dokumen diterjemahkan. India begitu, semua negara bineka. Kita ini yang kami sebut sebagai satu yang pertama. Satu yang pertama, yaitu satu bangsa. Apa bisa dipastikan mengikuti iPad kami yang operator? Oke, mengikuti iPad ini saja ya. Jadi satu bangsa disambungkan dengan iPad saja. Coba kalau boleh minta tim operator untuk sambungkan di sini. Nah, yang kedua adalah satu negara yang tadi diceritakan oleh Pak Haidar. Kita menjadi satu negara, negara Indonesia. Satu pertama satu bangsa, satu yang kedua menjadi satu negara. Tapi kita masih federasi. Berikutnya, satu yang ketiga, kita menjadi satu negara kesatuan ketika ada mosi integral Natsir. Menjadi satu kesatuan. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan NKRI harga mati, itu K-nya itu baru terjadi tahun 50. Sebelum itu belum ada K, adanya negara Indonesia. Dan disebut Indonesia itu wilayahnya cuma Jogja, yang lainnya adalah Indonesia Serikat. Bung Karno mengatakan pada 17 Agustus 1950, ini adalah proklamasi Indonesia yang kedua ketika kita memproklamasikan menjadi negara kesatuan. Lalu kita belum satu air, karena baru tanah saja ini. Airnya bukan Indonesia. Laut Jawa, laut internasional. Selat Sulawesi, selat internasional. Berbagai perairan bukan wilayah Indonesia. Lalu deklarasi Juanda. Nah, Juanda ini tokoh Muhammadiyah. Juanda adalah seorang guru Muhammadiyah yang mengajar di Jakarta. Bahkan ceritanya cukup legendaris ini. Diminta jadi guru di Teknis Hoge School dengan gaji 275 golden, dan dia memilih untuk tetap menjadi direktur sekolah SMP di Muhammadiyah di Jakarta. Ini seorang pejuang yang punya sejarah panjang. Dia mengatakan deklarasi Juanda tahun 57 diperjuangkan sampai 82 baru kita satu tanah air. Nah, PR yang berikutnya, kita ingin ini menjadi visi kita. Sudah satu bangsa, satu negara, satu tanah air, satu negara kesatuan, satu yang kelima. Kita harus menjadi sebuah satu kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. PR kita di situ. Bagaimana seluruh wilayah ini memiliki kesetaraan kemakmuran, kesetaraan kesempatan. Karena bila terjadi ketimpangan terus-menerus, maka resikonya adalah menjaga persatuan itu akan sangat sulit sekali. Sebagai contoh, saya berikan ilustrasi bagi sekalian betapa ketimpangan itu nyata. Pembangunan itu tentang manusia, bukan tentang infrastruktur, bukan tentang bangunan, tapi manusianya. Indeks pembangunan manusia Jawa Sumatera, perhatikan
tahun 2013 69 skornya untuk Jawa dan Sumatera. Coba perhatikan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku paling kanan bawah. Angka 69 tahun 22. Artinya apa? Ketinggalannya satu dekade. Bukan soal selisihnya itu 4 poin, 5 poin. Mengejar 5 poin itu satu dekade, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ketimpangan bila tidak dikoreksi, ini belum masukkan pertumbuhan ekonomi. Nanti bisa tunjukkan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, investasi, dan indikator-indikator lainnya. Masukkan satu aja, ketimpangan luar biasa. Bapak-Ibu sekalian pasti pernah ingat balkanisasi tahun 90-an, Yugoslavia tercerai-berai. Kita ingatnya etnik konflik, itu di ujung. Sebelumnya apa? Disparitas ekonomi yang terus-menerus. Makedonia yang maju, Serbia yang maju, tapi Bosnia, Herzegovina, dan tempat-tempat yang lain, Slovakia yang itu mengalami penurunan yang luar biasa. Ketimpangan terus-menerus. Dibiarkan, itu sama seperti mengeringkan hutan, seperti mengeringkan rumput. Cukup ada satu puntung rokok jatuh, maka rumput itu terbakar. Maka hutan itu terbakar. PR kita hari ini, jangan pernah kita mengeringkan rumput Indonesia. Jangan pernah kita mengeringkan hutan Indonesia. Dengan membiarkan ketimpangan itu terus-menerus. Apalagi kalau dimasukkan ketimpangan kota desa. Ketimpangan kota kecil, kota besar. Ketimpangan itu luar biasa. Inilah PR terbesar kita. Karena itu kita ingin menjaga Indonesia utuh. Indonesia tetap satu dan bangsa ini utuh. Caranya apa? Bukan dengan menekan dan memberikan rasa takut. Kita pernah punya periode di mana ada stabilitas, ada persatuan. Kenapa? Karena ada yang pegang senjata dan mengawasi semuanya. Maka diam dan bersatu. Persatuan yang sesungguhnya itu ditopang dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ maka muncul persatuan. Itulah sebabnya kita mengusahakan ke arah sana. Kesetaraan dalam semua aspek. Dan ketika kita berbicara kesetaraan semua aspek, maka kita ingin melakukan perubahan yang mendasar. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kami melihat perlunya untuk kita mengubah kebijakan-kebijakan dengan memasukkan unsur keadilan. Kenapa ini menjadi mendasar? Sebagai contoh, bidang pendidikan nanti akan kita bahas bersama. Apakah kebijakan untuk penerimaan siswa baru sudah mencerminkan rasa keadilan? Bila bentuk bangku, jumlah bangku sekolah seperti piramida, SD bangkunya banyak kelas 1, SMP sedikit, SMA kelas 1 sedikit, maka itu artinya kita belum berniat untuk menyekolahkan setiap anak Indonesia. Karena anak-anak kita masuk SD, belum tentu nanti lulus SD punya bangku SMP. Begitu juga dengan SMA. Ini contoh. Begitu kita masukkan kebijakan tentang pembangunan di bidang kesehatan misalnya, apakah sudah ada kesetaraan akses pada fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia? Untuk promotif, untuk kuratif, untuk preventif. Ini semua, begitu pertanyaan tentang keadilan dimasukkan setiap sektor, maka masing-masing sektor itu akan melakukan perubahan. Begitu juga dengan aspek pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi kita banyak sekali berorientasi kepada pertumbuhan, bukan pada pemerataan. Dan ketika bukan pada pemerataan, maka kita merasakan ekonominya tumbuh, artinya kuenya membesar, tapi potongannya tidak merata. Kita ingin melakukan perubahan. Ya, kuenya membesar, tapi potongan kuenya harus rata dirasakan oleh semua. Dan itu artinya pertumbuhan dan pemerataan. Inilah yang kita ingin kerjakan bersama-sama. Jadi pendekatannya berubah dari pertumbuhan semata-mata menjadi pemerataan dan keberlanjutan.
Begitu juga dengan sektor. Jangan sampai kita hanya fokus pada 1-2 sektor. Kita menginginkan sektor dan teritorial, sektor dan kawasan. Kenapa? Kebutuhan pembangunan di Sumatera beda dengan di Kalimantan, beda dengan di Sulawesi, beda dengan di Nusa Tenggara, beda dengan di Papua. Jangan sampai kebijakan dari Jakarta tidak memasukkan kebutuhan per kawasan, tapi kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah. Ini Pak Moderator dan para panelis yang kami hormati, akan tampak dalam visi misi. Di antara kami bertiga sebagai pasangan calon, hanya visi misi kami yang membelah menjadi dua, per sektor dan kawasan. Apa agenda untuk Sumatera, apa agenda untuk Kalimantan, apa agenda untuk Jawa, apa agenda untuk Nusa Tenggara, apa agenda untuk Papua. Sehingga tiap daerah memiliki prioritasisasi pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Sudah terlalu lama kebijakan kita ini simetris, disamakan seluruh wilayah, seakan-akan Indonesia itu homogen. Indonesia itu kebutuhannya bervariasi. Masukkan unsur Bhinneka di dalam IKA-nya kebijakan kita. Dengan begitu kita akan menyaksikan sebuah pembangunan yang setara di seluruh wilayah. Lalu pendekatan top down menjadi pendekatan kolaborasi gotong royong. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Memiliki kewenangan bukan berarti memonopoli peran. Sebagai ilustrasi, di tahun 50-an, 60-an, 70-an, peran negara itu sangat besar. Mengapa? Karena pelaku non-negara belum besar, masih kecil. Karena itu kita mengandalkan peran negara. Di bidang pendidikan saja, semuanya peran negara. Tapi sekarang non-negara itu makin hari makin besar. Lihat saja kampus Muhammadiyah sekarang ini. Dari Perserikatan Muhammadiyah saja, ini kalau saya lihat datanya nih, kontribusi Muhammadiyah ini, coba lihat, 112 rumah sakit, 5.300 sekolah, 172 perguruan tinggi, 440 pesantren, ada 1.200. Ini apa? Ini civil society. Kalau negara hanya membayangkan kemajuan itu lewat tangan negara, salah. Kemajuan adalah kolaborasi antara kekuatan negara dan unsur-unsur civil society. Kolaborasi. Jadi, beri kesempatan yang sama. Kebijakan kita tentang pendidikan dibedakan antara negeri dan swasta. Semuanya mengajak anak-anak kita, semua mendidik anak-anak kita, semuanya adalah dari keluarga-keluarga Indonesia. Sudah saatnya disetarakan kebijakan kita, disetarakan fasilitasnya. Nanti sekolah umum dan madrasah, sekolah agama, lagi ada bedanya. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup di sini. Kami mulai kemarin di Jakarta. Di Jakarta itu penerimaan siswa baru digabung antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Menerimanya bersama-sama dalam satu sistem penerimaan siswa baru. Kenapa? Kami ingin kirim pesan kepada semua. Ini adalah sekolah milik negeri Indonesia. Bahkan sebagian sekolah-sekolah itu sudah ada sebelum Indonesia merasakan kemerdekaan. Kenapa kita jadi diskriminatif? Nah, kita ingin kolaborasi. Dulu memang iya negara yang mengambil posisi besar. Kenapa? Karena civil society belum kuat. Hari ini tidak. Hari ini begitu besar. Ini contohnya amal usaha Perserikatan Muhammadiyah. Amal usaha Perserikatan ini luar biasa. Bagaimana kebijakan kita tentang rumah sakit antara swasta dan negeri? Coba lihat, sudah saatnya disetarakan kebijakan-kebijakan itu semua. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, prinsip ini yang kemudian diturunkan di semua kebijakan yang insya Allah akan dibuat. Lalu yang tidak kalah penting, kami merasa perlu untuk mengembalikan kegiatan demokrasi kita untuk bisa kembali. Indonesia hari ini mengalami kemunduran, kemunduran di dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi. Indeks demokrasi kita turun dari 2015 ke 2022. Indeks kebebasan pers turun. Indeks persepsi korupsi turun. Karena itu kita akan berencana insya Allah bisa mengembalikan
agar integritas menjadi prioritas utama di dalam menjalankan pemerintahan. Mengembalikan integritas jadi pegangan. Bapak-Ibu sekalian, kenapa para anggota BPUPKI itu menyepakati untuk mendirikan negara dan seluruh rakyat Indonesia memilih untuk ikut? Para sultan, para sunan, para raja di seluruh Indonesia mengatakan kami ikut. Karena mereka melihat pendiri-pendiri republik ini adalah orang-orang berintegritas yang melampaui kepentingan dirinya sehingga mereka dipercaya secara tanpa syarat. Kepercayaan tanpa syarat. Dan kepercayaan tanpa syarat itu membuat apa? Semua mau memberikan apa saja. Apa saja. Bapak-Ibu sekalian, kita yang di Jawa Tengah ini, Jogja, Jawa Tengah merasakan karena revolusi fisik terjadi di tempat ini. Apa yang terjadi? Semua orang menyumbangkan apa saja. Ada yang menyumbangkan nyawanya, ada yang menyumbangkan uangnya, menyumbangkan hartanya, apa saja. Kenapa? Karena mereka tahu ini didirikan dengan tujuan mulia oleh orang-orang yang berintegritas. Kita harus mengembalikan integritas itu. Ini cerita pengalaman pribadi. Saya di Jogja, itu rumah saya Jalan Kaliurang, sering ke perpustakaan, ada perpustakaan Islam di Mangkubumi sama perpustakaan KR. Waktu itu sering ke dua tempat itu, dulu Pak Amin Mansur di situ, Allahyarham. Lalu pinjamnya apa? Buku-buku biografi. Biografinya Agus Salim, biografinya Sahrir, biografinya tokoh-tokoh itu semua. Dan orang tua kami selalu bilang, Anies, ini adalah contoh-contoh, jadikan mereka teladan, jadikan mereka teladan. Saya sekarang itu berpikir, itu nama-nama yang disebut itu, kalau hari ini ditanya, profesinya apa ya? Kalau ditanya profesi, maka jawabannya, profesi mereka itu politisi. Politisi. Tapi tidak ada keluarga-keluarga di Indonesia yang memandang mereka sebagai orang yang tak terhormat. Tidak ada keluarga-keluarga yang menganggap sebagai rendah. Kalau mereka muncul, mereka katakan, jadilah kalian seperti dia. Contohlah dia. Kita ingin mengembalikan agar dunia politik kita menjadi dunia yang dicontoh oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena berintegritas melampaui kepentingan dirinya. Nah, ini yang kemudian PR besar. Kita menghadapi persoalan korupsi yang cukup serius. Karena itu, komitmen untuk memberantas korupsi tidak bisa dimulai di tengah. Itu harus dimulai dari yang paling atas, karena ketegasan dari atas akan menular terus ke bawah. Tidak ada ketegasan yang merembes dari bawah ke atas. Ketegasan itu merembesnya dari atas ke bawah. Tidak ada yang terbalik. Bila di atasnya tegas, ke bawahnya tegas. Bila di atasnya kompromi, ke bawahnya akan kompromi. Inilah prinsip. Karena itu kami melihat ini salah satu prinsip yang penting sekali. Yang kedua, Bapak sekalian, mensinkronkan antara apa yang dikerjakan di pusat, di provinsi, di kabupaten kota. Dengan adanya pemilihan tingkat daerah, dengan adanya otonomi daerah, kebijakan pusat sering tidak sinkron. Kenapa terjadi? Saya pernah merasakan jadi kepala daerah. Kalau saya ditanya, pernah tidak dapat perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan? Tidak pernah. Pernah tidak dapat perintah untuk memperbaiki pendidikan? Tidak pernah. Pernah dapat perintah untuk memperbaiki soal kesehatan ibu? Tidak pernah. Jadi kalau ada gubernur, wali kota, bupati memikirkan soal ibu hamil, maka bupati, wali kotanya itu yang peduli. Bukan karena ada direction dari pusat. Ke depan itu diubah. Harus ada guideline dari pusat untuk semua isu yang harus dikerjakan oleh seluruh daerah. Kenapa? Karena pusat mengirimkan dana transfer. Dana transfer dikirimkan, tapi tidak diiringi dengan tuntutan kinerja. Apa yang terjadi? Dana transfernya diterima, tapi di jalan tidak dilaksanakan program-program untuk kesejahteraan rakyat. Insya Allah dengan seperti ini, maka sinkronisasi itu akan terjadi. Integritasnya ada, sinkronnya ada, insya Allah ini akan membuat aliran APBN kita, APBD kita dirasakan lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Boleh diaminkan. Boleh diaminkan. Baru kali ini amin diaminkan. Nah,
Kemudian Bapak sekalian, kita menyaksikan juga bagaimana kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan, karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat, dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik, karena adanya hujanan kritik. Tapi ketika kritik itu mati, maka mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi, kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan. Jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan kepada rakyat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya. Insyaallah undang-undang yang membelenggu kebebasan itu yang akan direncana untuk direvisi di kedepannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami melihat juga pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan bernegara dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika politik, etika bernegara yang kita saksikan akhir-akhir ini mengalami erosi. Komitmen itu harus dijaga, dan itu artinya menjaga agar kepentingan-kepentingan non-negara jangan sampai mendominasi keputusan-keputusan yang diatur oleh pemerintah. Dalam bahasa sederhana, teknokrasi yang akan memimpin proses, baru kemudian keputusan politik, baru kemudian pasar mengikuti. Bapak Ibu sekalian kami hormati, itu saja sebagai pengantar untuk diskusi pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita berdialog, nanti dalam dialog kami sama-sama dengan Gus Muhaimin untuk merespon, menjawab apa yang nanti akan disampaikan oleh panelis. Terima kasih atas kesempatan perhatiannya. Nasr minallah fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anies atas paparannya.